Antum tiba-tiba diambil hartanya sama orang, tunggu saja Pak. Nanti Allah akan kirimkan orang-orang yang jauh lebih baik. Dan kemudian memberikan harta yang jauh lebih banyak daripada yang diambil dari Antum. Itu pasti kok. fa al usri yusra. Ini kejadian ini saya pernah ngisi di itu, pemiliknya, ownernya itu. Pernah ngomong, saya dulu kerja di bank Ustaz. Didolimin saya, Dibuat laporan kepada atasan saya melakukan tindakan pencurangan ini, kecurangan ini, kecurangan ini sampai bocor katanya. Dan semua itu dibebankan kepada saya. Intinya saya didolimin, dipecat saya. Tapi hari ini saya bersyukur banget saya dipecat Ustaz. Kalau saya tidak dipecat, mungkin saya tidak pernah punya bisnis. Mungkin saya tidak akan pernah mampu terbebaskan dari riba sampai saya tua. Saya ditolimin, dikeluarkan itu dengan tidak hormat. Tapi akhirnya kemudian beliau sekarang punya bisnis, ada warung-warungnya yang kemudian bertebaran di sekitar Jakarta. Di situ kita dapetin. Ya, kalau kita ngabiskan terus waktu kita, maka sesungguhnya kita nanti akan terjerumus kepada perkara yang membenci kita. Makanya kalau ada yang dolimin bapak, hartanya diambil, haknya bapak diambil, haknya ibu diambil, kehormatannya ibu diambil, ndak usah. Kita memikirkan terus, letakkan, dititipkan sama Allah. Allah itu tidak pernah menyanyikan titipan yang dititipkan kepadanya itu yang kita harus mengerti